Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam Bapak, warahmatullahi Ibu, adik-adik semuanya. Terima kasih sudah hadir dalam sosialisasi virtual art show Sentra Audiovisual Rumah Pintar pada hari ini. Nanti bagi teman-teman Bapak, Ibu, adik-adik sekalian yang belum sempat untuk mengikuti sosialisasi pada hari ini, bisa nanti disaksikan di YouTube-nya CSR Sinar Maslen. Nah, hari ini perkenalkan saya Gadis Oktori akan sedikit mensosialisasikan apa sih kegiatan virtual art show di Sentra Audiovisual Rumah Pintar. Ini adalah bagian dari pengembangan dari Rumah Pintar khususnya di Sentra Audiovisual bagi adik-adik atau ibu-ibu atau para guru-guru yang punya kemampuan untuk nyanyi, menari, acting, bisa bercerita, bermusik, apapun bakat seni lainnya. Nah, setiap hari Kamis di minggu kedua dan keempat di Instagram live-nya Rumah Pintar dan YouTube-nya CSR Sinar Maslen akan menayangkan penampilan-penampilan dari adik-adik semua gitu. Nah, penampilannya ini kita memilih 5 dari pendaftar orang-orang yang daftar ke Rumah Pintar. Next dulu, coba. Nah, latar belakangnya apa sih virtual art show ini? Adik-adik perlu ketahui bahwa, tunggu ya, sebentar. Ini kok nggak bisa. Okay. Adik-adik perlu ketahui bahwa virtual art show ini adalah merupakan acara pengembangan dari Rumah Pintar, khusus di Sentra Audiovisual. Acara ini memberikan ruang bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak atau orang tua yang mungkin ingin menampilkan bakat atau passionnya melalui virtual di rumah masing-masing di saat pandemi seperti ini. Tujuannya apa sih? Tujuan dari acara ini adalah untuk menghibur masyarakat di rumah di saat pandemi seperti ini, ya. Kita ketahui ya pandemi ini udah berlarut lama, jadi perlunya untuk menghibur juga pada sesama gitu, memberikan, dan ini juga peluang yang sangat baik sekali untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak atau siapapun untuk menunjukkan bakat dan khususnya lagi pengen promosi nih personal brandingnya seperti apa, ingin menunjukkan kemampuan baik di bidang seni ataupun yang lainnya gitu. Nah, melalui pertunjukan ini tentunya pasti membangkitkan percaya diri, semangat dan daya juang kita semua untuk melewati keadaan saat ini. Nah, next Kak Silvi. Bentuk kegiatannya ini adalah penampilan bakat-bakat kalian dalam bentuk menyanyi, kemudian main musik, bisa main musik gitar, terus harmonika, biola, atau apa saja. Nah, bisa kalian bercerita, mendongeng, kemudian bisa membaca puisi, menari, akrobat, stand up. Ini contohnya saja ya. Dan ini ditampilkan secara virtual dari akun Zoom. Jadi nanti via Zoom, nanti kita live-kan di... Belum selesai. Oke. Nanti akan di live-kan di akun sosial medianya CSR Sinar Maslen. Jadi penampilan kalian ini nanti akan dipertunjukkan selama apa live gitu. Untuk apa sih sasaran kegiatan ini? Untuk para seniman, kemudian peserta didik, bisa anak-anak, bisa guru, mungkin bisa kepala sekolahnya yang bisa nyanyi, bisa, boleh, dan masyarakat umum luas lainnya. Next, Kak Silvi. Nah, teknis pelaksanaan kegiatan. Tentunya pada hari ini teman-teman yang pada pengen join Zoom karena pengen tahu nih teknis pelaksanaannya bagaimana. Pertama, kalian harus daftar dulu melalui Google Form yang ada di grup. Nanti mungkin akan dicantumkan di deskripsi WA grup ya, bagaimana kalian mau daftarnya gitu. Nah, setelah kalian isi Google Form, wajib untuk kalian upload sedikitnya karya lah, cuplikan karya untuk kalian. Kami juga bisa memiliki gambaran apa sih yang mau kalian tampilkan di live kami gitu. Nah, setelah mengisi Google Form itu, nanti kalian juga harus diarahkan untuk ikut join WhatsApp grupnya Sentra Audiovisual Rumah Pintar. Linknya juga dicantumin ya di layar. Kalian bisa klik link itu, nanti kalian bisa ikutan join.
yang udah join, bagus. Nanti informasi apapun kita bisa sampaikan di dalam grup WhatsApp itu untuk memaksimalkan acara ini. Nah, poin keempat, kegiatan ini setiap minggu ada 5 penampil terpilih. Kita pilih dong, kita pilih supaya yang nyanyi nggak semuanya nyanyi, yang nari nggak semuanya nari. Jadi kita random supaya selama durasi berlangsung live itu bisa variasi bakat-bakat yang ditampilkan gitu. Nah, untuk penampil H-1 wajib mengikuti GR yang kita adakan. GR-nya nanti kita share link YouTube-nya melalui personal chat. Dan itu para peserta GR wajib mengikutinya supaya tampilan maksimal pada saat virtual art show yang tampil di hari Kamis pukul 4:30 sore. Jadi kalau udah selesai mandi, nah kalian bisa nonton dia tuh di sosial medianya CSR Sinar Maslen. Setiap Kamis 4:30 sampai dengan selesai di minggu pertama atau kedua, keempat melalui akun live di YouTube-nya CSR Sinar Maslen. Nah, semua penampilan tersebut nanti akan ada nominasi, malah kayak acara nominasi secara virtual juga di akhir tahun di hari Jumat 23 Desember 2020. Nah, penampilannya apa sih yang bisa jadi nominasi? Nah, ini berdasarkan polling favorit netizen di akun YouTube-nya CSR Sinar Maslen. Jadi, bagi adik-adik semua yang atau teman-teman semuanya yang telah tampil, boleh tuh promosiin ke teman-temannya untuk memberikan komen di live di tayangan sosial medianya CSR. Pilihan penampil nomor 5, penampil nomor 3. Nah, kayak gitu nanti kita rekap, kita jadikan nominasi favorit netizen di tanggal 23 Desember 2020 akhir tahun nanti. Nah, ini poin penting nih adik-adik, karena ini sifatnya adalah menghibur masyarakat yang ada di rumah. Kegiatan ini sifatnya sukarela. Bagi adik-adik yang pengen tampil, yang ingin berani belajar untuk percaya diri, kemudian ingin menyalurkan hobi bakat supaya menghibur masyarakat di rumah. Tapi CSR Sinar Maslen tetap memberikan apresiasi berupa pulsa dan nanti akan ada piagam penghargaan dari kami, serta promosi-promosi yang kami lakukan terhadap penampilan adik-adik di semua sosial medianya CSR Sinar Maslen. Next, Kak Silvi. Nah, syarat ketentuannya tadi sudah dijelaskan sama Kak Gadis bahwa terdaftar dalam Google Form dan peserta wajib mengikut apa join di WhatsApp group. Kemudian peserta yang merupakan perseorangan atau kelompok harus mematuhi protap physical distancing. Jadi kalau mau tampil tidak berkerumun di dalam rumah, di dalam akunnya. Jadi harus menetapkan protap physical distancing. Kecuali kalian ada di luar rumah ya wajib pakai masker ya. Gitu. Tapi kan penampilannya ini bisa kalian lakukan di rumah masing-masing. Nah, ketiga, kalian juga harus memiliki sosial media untuk up promo live. Jadi kalian juga bisa promosiin diri kalian sendiri mau tampil. Di sebelum tampil nanti kita promosiin gambar dan poster kalian, kalian mau tampil di sosial media kita gitu. Empat, penampilan disampaikan dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, boleh sopan dan tidak sara, mengandung sara. Gitu. Kelima, penampilan berdurasi. Adik-adik nanti kalau misalkan putus, tolong bisa join lagi ya, karena ini bakalan mati nih Zoom-nya. Yang kelima, penampilan berdurasi maksimal 7 menit, termasuk ad-libs. Jadi, supaya lebih memaksimalkan penampilan kalian, makanya ikuti GR sebelumnya H-1. Dan 6, segala atribut atau aksesoris yang digunakan pada saat penampilan itu menjadi tanggungan perorangan atau kelompok. Jadi bukan dari kami, jadi itu dari kalian sendiri yang menyediakan barang atau atribut yang diperlukan pada saat penampilan. Next. Next, Kak Silvi. Oke, ini tanggal rencananya. Kita sudah sosialisasi ya tanggal 26 Oktober hari ini di pukul 4 sore pelaksanaan melalui dan selanjutnya yang akan dilaksanakan pada tanggal Kamis 29 Oktober nanti nih
di 16.30 sampai dengan selesai. Kalian bisa lihat dulu penampilan adik-adik atau teman-teman kalian atau pendidik yang sudah daftar dari hari sebelumnya. Jadi kita udah banyak pendaftar sebenarnya. Nah, kita udah siap untuk live di hari Kamis 29 Oktober nanti. Nah, kalian boleh ngeliat, terus kalian boleh komentar supaya yang penampil tersebut bisa masuk nominasi di tanggal 23 Desember nanti. Next, Kak Silvi. Nah, ini jadwal pelaksanaannya. Kak Gadis langsung aja ngomongin show-nya ya di kolom yang merah. Itu di bulan November itu nanti kita tampil 6 November 2020. Oke. Oh iya, hari Kamis ini karena hari libur ya. Saya yang merahnya ini saya undur jadi 29 Oktober karena atas permintaan dari teman-teman yang sudah daftar mau tampil di 29 Oktober nanti nih. Nanti yang bawahnya saya ubah ya. Show-nya sudah mulai 29 Oktober 2020 dan tanggal keduanya nanti di tanggal 20 November. Nah, tanggal Desember itu sama sesuai di kolom. Gitu. Pastinya gladiator resiknya itu H-1 sebelum penampilan. Next, Kak Silvi. Nah, ini PIC-PIC-nya bagi kalian yang mau daftar. Satu, pendaftarannya bisa ke Mbak Mega di Rumah Pintar. Pasti udah pada kenal ya, Ibu Mega. Kedua, untuk materi promosi atau publikasi kalau kalian mau promosiin. Kak, nanti kalau misalkan bikin poster, cantumin nama IG aku ya. Nah, supaya makin kalian semakin dikenal masyarakat. Bisa nanti hubungi Vega atau Mega juga boleh. Nah, untuk khusus moderator, apapun nanti bisa hubungi Kak Gadis. Misalkan untuk pengaturan acara ataupun itu bisa hubungi Kak Gadis. Untuk sekolah-sekolah atau madrasah, mungkin udah banyak kenal sama Kak Cani. Bisa langsung nanya Kak Cani ya, untuk guru-guru atau adik-adik yang berhubungan di sekolah-sekolah madrasah, bisa hubungi Kak Cani. Next, Kak Silvi. Nah, ini quotes yang Kak Gadis ambil. Seni bukanlah apa yang dilihat, tapi apa yang kalian ciptakan untuk orang lain melihatnya. Dari Edgar Degas. Nah, ini maksudnya apa sih Kak Gadis? Kalian pasti punya bakat semuanya. Pasti kalian lahir itu punya bakat masing-masing, bakat khusus masing-masing, yang mungkin setiap orang pasti berbeda-beda bakatnya. Tapi yang kalian ciptakan itu bukan untuk dilihat saja, tapi kalian harus bisa orang lain melihatnya supaya bisa menginspirasi dan memotivasi. Itu sosialisasi dari Kak Gadis. Silahkan yang mau bertanya, Kak Gadis buka pertanyaan untuk adik-adik semuanya. Terima kasih. Apakah di sini ada yang mau bertanya? Silahkan bertanya apa saja terkait teknis di virtual art show. Tapi kalau untuk mendaftar, silahkan langsung kontak Mbak Mega ya. Silahkan, ada yang mau bertanya? Atau malu nih bertanya? Nah, kalau misalkan kalian malu bertanya, boleh kok nanti nanya di grup WhatsApp ataupun nanti bisa langsung tanya Mbak Mega. Kemarin Dis ada yang nanya, kalau misalnya udah daftar itu kapan maksudnya tampilnya? Nah, aku buat yang punya pertanyaan sama, nanti aku informasikan ya, pendaftaran yang ada itu akan diurut. Nanti kita lihat dulu videonya, kalau sudah terpilih nanti akan dihubungin sama saya, sama Kak Mega nanti akan dihubungin untuk jadwal tampilnya di tanggal berapa, gitu ya. Oke. Sip. Thank you Mbak Mega. Tadi sudah diinfokan juga bahwa semua para peserta yang pengen ikutan itu wajib di Google Form tuh harus attach file penampilan apa sih yang pengen kalian tunjukkan gitu. Nanti Mbak Mega tinggal manage tuh. Yeah. Jadi satu hari nggak semuanya nyanyi, yeah. Satu hari nggak semuanya nari. Bisa berbagai macam hiburan yang bisa kita suguhkan untuk masyarakat khususnya di masa pandemik yang ada di rumah semuanya. Ada lagi pertanyaan? Ayo, kapan lagi nih punya ruang untuk berkarya, menunjukkan bakat. Nih Raden nih, mau tampil apa nih Raden nih? Bercerita. Wah, hebat. Raden dari sekolah mana?
Nurul Fitri. Nurul Fitri ini ya, Pano, Binong ya, Binong. Iya. Oh, kepala sekolahnya Bu Furi ya. Kelas berapa, Raden? Kelas 6. Wah, hebat. Mau bercerita apa nanti? Udah daftar belum ke Mbak Mega? Udah. Wah, aku nggak sabar nih pengen dengerin Raden Raden untuk Faiz ya. bercerita. Iya. Raden Faiz nih udah daftar. Mau ceritanya pakai boneka atau cerita visual? Atau Visual. pakai komik? Oke, keren. Oke, nanti ditunggu ya penampilannya Raden ya. Ajak teman-temannya Raden, siapa yang punya bakat apalagi mau bakat apa sih? Dribble bola basket atau apa gitu. Nari boleh, nanti daftar ke Mbak Mega atur kira-kira waktu yang tepat untuk tampil kapan. Gitu. Ya. Itu kakaknya Raden. Bukan, ini saya Roro Siti Mawada, nge-zoom nggak bisa, Kak. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti yang nggak bisa ikut Zoom bisa ngulang lagi informasi apa yang disampaikan pada Zoom hari ini di YouTube-nya CSR Sinar Maslen ya. Bukan, Kak, saya mau bercerita. Mau bercerita juga sama kayak Raden ya? Iya. Oh ya, udah daftar belum? Namanya siapa? Udah. Roro Siti Mawada. Oke, Roro. Mbak Mega, Roro udah daftar belum? Tapi nggak mungkin ditampil di sudah ada. Ya. Ya, nanti kita atur ya. Roro sudah daftar ya. Ada lagi yang mau tanya? Iya, Kak. Gitu ya. Oke, kayaknya udah cukup ya sosialisasinya setengah jam. Jika kalian nanti ada pertanyaan lebih lagi tidur tiba-tiba kepikiran mau nanya, nanti kalian boleh tanya di grup WhatsApp atau langsung japri Ibu Mega ya. Gitu. Terima kasih. Nanti sampai ketemu. Sukses dan selamat berkarya di virtual art show-nya Rumah Pintar BSD. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Silvi, Mbak Mega, Kak Nurul. Adik-adik semuanya, terima kasih ya. Ya.